Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada Malaysia Kini. Malaysia Kini hina mahkamah melalui komen pembacanya, kata Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahwa Malaysia Kini bertanggung jawab kerana menghina mahkamah menerusi komen pembacanya. Bagaimanapun, ketua pengarahnya Stephen Gunn tidak didapati bersalah atas tuduhan menghina mahkamah. Panel 7 hakim yang dipengerusikan Presiden Mahkamah Rayuan Rohana Yusuf membuat keputusan itu pagi ini. Ini merupakan kali pertama Malaysia Kini menghadapi tuduhan menghina mahkamah sepanjang 21 tahun penubuhannya. Pada 15 Jun tahun lalu, Peguam Negara Idrus Harun mengemukakan permohonan menghina mahkamah terhadap portal berita tersebut. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.